Saat ini, dunia tengah memasuki era baru yang dikenal dengan era revolusi industri 4.0, di mana semua negara berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Namun, belum semua elemen masyarakat menyadari konsekuensi logis atau dampak dari perubahan-perubahan yang ditimbulkannya. Kita sebagai generasi muda harus bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut. Namun, apa yang bisa kita lakukan untuk Indonesia saat ini?